19, kami pimpinan daerah Persaudaraan Muslimah Salimah Kota Bandung dengan semangat dan kepedulian terhadap perempuan, anak, dan keluarga Indonesia meresmikan berdirinya Komunitas Orang Tua Bijak Kota Bandung. Siapa yang mau diberikan mahkota oleh anaknya? Siapa yang mau diberikan jubah kemuliaan oleh anaknya? Siapa yang mau memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita? Masya Allah, kalau saya bilang hafal Quran, insya Allah pasti bisa. Hafal Quran, insya Allah pasti bisa. Terbaik, masya Allah. Kita menginginkan kebaikan bertambah-tambah, kebaikan itu dijaga, ya dengan disyukuri. Kapan terakhir kali Bapak mengucapkan syukur kepada istri? Sayang, istriku, terima kasih ya, sudah menjadi penjaga dari ketaatannya Bapak. Sudah menjadi yang membuat Bapak terhindar dari dosa-dosa. Sudah mengelola rumah tangga ini dengan pengelolaan yang sudah seperti Perdana Menteri. Wah, saya Bapak. Kamu sudah belajar berdoa untuk mendoakan ayah ibu. Nanti kalau ayah ibu sudah gak ada, dan kamu terus berdoa, barangkali itulah yang akan menyelamatkan ayah dan ibu di sisi Allah. Terima kasih nak, nanti kalau kamu beramal soleh, dan amal soleh itu kamu contoh dari ayah dan ibu, maka ayah dan ibu terus akan mendapatkan pahalanya ketika kamu mengamalkannya terus. Masya Allah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang senantiasa perlu kita hidupkan di dalam.